Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Grup H Europa League kali ini ada Heeken melawan Bayer Leverkusen. Ya, Bayer Leverkusen berhasil menang 0-2 atas Heeken. Gol dari Bayer Leverkusen dicetak oleh Boniface pada menit ke-14. Skor 0-1 untuk keunggulan Leverkusen. Skor 0-1 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Pesic berhasil memperbesar keunggulan Leverkusen menjadi 0-2 pada menit ke-74. Skor 0-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan alhasil Leverkusen berhasil mengamankan 3 poin dan berada di puncak klasemen dengan perolehan 15 poin. Sementara Heeken berada di dasar klasemen dengan perolehan 0 poin. Ya, dan kemenangan ini maka bisa dipastikan Bayer Leverkusen bisa lolos untuk melaju ke babak berikutnya.